mertua kamu pegang jepit rambut perempuan itu warnanya pink. Si AA, ini sereh sama kunyit disatuin. Percuma punya motor kalau nggak dipakai jalan-jalan. Tunggu aja, sebentar lagi bapak kamu pulang. Lihat tuh tanggung, ibu teh lagi ngerapiin tanaman bapak. Kamu udah sholat belum? Udah. Ayo. Lemari yang mana sih, Cik Akeng? Sini kali. Jepitan siapa ini? Masa si Edward pakai jepitan? Hah! Mak, ngapain di rumah Aceng? Mau tahu aja urusan orang. Kayak perempuan. Mak. Jepit jangan dibawa pergi, kemarin Aceng loh. Emang kenapa? Pacarnya Aceng. Sepi. Kang. Allah teh maha dahsyat ya sob. Kita berdoa minta tolong, tapi yang dikirim bukan orang yang bawa karung uang. Kamu tahu apa yang dikirim? Orang yang nyebelin, orang yang ngeselin, yang marah-marahin kita, yang ngomel-ngomelin kita, yang membuat hidup kita semakin terpuruk. Tapi dari omelannya teh, pikiran kita teh jadi terbuka. Kita gak dikirimin uang, tapi dikirimin perkakas. Nah, Kang, dari mana kita tahu kalau itu wanita baik apa gak baik? Kita jadi lebih baik atau enggak? Ya itu pertanyaannya. Ya itu jawabannya, Sob. Assalamualaikum. Iya Kang, saya Koswara yang punya motor. Iya Kang, tunggu ya sebentar. Iya. Ada yang mau lihat motor saya? Oh. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Kang. Kita jadi baik apa enggak? Itu jawabannya. Ibu, ayo. Udah, panggil aja bapak di warung. Suruh pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, Mak mau titip pesan buat si EM. Pesan apa? Si Aceng genit. Uang kiriman dari si EM teh habis buat jalan-jalan sama cewek, buat neraktir-neraktir cewek. Mak teh udah sering bilangin, tapi si EM enggak pernah percaya. Dia teh takut sama si Aceng. Ya udah, nanti disampaikan ya kalau udah balik ke sana. Terima kasih ya sih. Sama-sama, Mak. Mak, kalau Kang Akum suka genit nggak? Aku mah baik-baik aja. Tapi Mak kan bukan mertuanya, jadi nggak merhatiin atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau misalnya kita pergi 2 hari atau 3 hari atau mungkin seminggu dari rumah, kira-kira ada yang nyari kita tidaknya? Kira-kira kita dibutuhkan tidaknya? Pasti Kang Akum. Apa sih, Kum? Udah tidur. Gak usah yang aneh-aneh deh. Kum, coba deh cium. Wangi nih kopinya. Ya kan? Biasa saja. Iya, Neng. Panggil Ibu, suruh sarapan. Ayo cepetan. Ih, lama. Tuh, kamu lihat sendiri kan? Tidak ada sopan-sopannya sama bapaknya. Tahu kenapa? Karena ada ibunya. Ya ampun, Kum. Anak seumuran Febri emang begitu, Kum. Dia sebel sama temennya, cemberutnya sama kita. Sebel sama gurunya, marahnya sama kita. Biasa aja. Iya, Kum. Jennifer juga gitu. Saya tidak pernah mengajarkan dia seperti itu. Gak usah baper kali, Kum. Biasa aja kali. Saya tidak baper. Siapa yang baper? Kamu mah kalau ngomong suka seenaknya. Kum, saya aneh sama kamu. Kamu gak suka istri kamu pulang? Gak suka? Nggak happy? Bapak! Ayo cepetan! Iya, Neng. Ayo! Udah sana! Semangat! Apalagi, Kum? Doi, kamu tahu baper? Tahu, Ceng. Itu yang ada di depan mobil. Itu bumper! Dasar mehoy. Ceng! Itu mertua kamu tinggal di rumah? Ya, gitu deh. Biar ada yang ngurusin Edward. Jadi seorang kepala rumah tangga emang harus gitu, Dang. Harus tegas. Mertua kita suruh datang tiap hari ke rumah, urusin cucunya. Habis itu pulang deh. Luar biasa kamu, Ceng. Edun. Ya memang harus begitu, Dang. Kita kan pemimpinnya. Kita bilang A, A. Kita bilang B, B. Gitu. Oh, iya. Hebat, hebat. Baru ingat itu. Mertua kamu pegang jepit rambut perempuan itu. Warnanya pink. Saya pulang dulu ya. Iya, Ceng.
Dadang. Hmm? Mak Suha takut sama jepit rambut? Oh, oh. Itu pasti pernah trauma ya? Pastinya, Doi. Aneh. Sama jepit rambut kok takut ya?